Kandungan kentang yang sangat melimpah, seperti vitamin, mineral, dan serat serta manfaatnya, yang sangat banyak untuk kesehatan. Kentang adalah jenis umbi-umbian yang memiliki banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dari kandungan nutrisinya tersebut, tidak heran jika kentang sering digunakan sebagai makanan pokok pengganti nasi atau gandum. Kentang memang sangat cocok digunakan sebagai makanan pokok karena selain mengandung banyak nutrisi juga memiliki rasa yang relatif lebih tawar sehingga biasanya saat mengkonsumsinya kita tidak akan mudah bosan. Kandungan Nutrisi Kentang Berikut beberapa daftar kandungan kentang yang perlu Anda ketahui. 1. Mengandung tinggi vitamin C Kentang adalah salah satu di antara jenis makanan non-buah yang memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi ini. Tentunya kentang bisa dijadikan alternatif yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Perlu Anda ketahui jika vitamin C merupakan nutrisi yang sangat penting sekali untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Di dalam sebutir kentang berukuran sedang setidaknya mengandung sekitar 40 mg vitamin C. Jumlah tersebut sebetulnya sedikit berkurang jika kita mengkonsumsi kentang setelah dimasak. Akan tetapi setidaknya dengan mengkonsumsi kentang sebagai makanan sehari-hari akan sangat membantu dalam meningkatkan asupan vitamin C. 2. Lebih mengenyangkan. Karena kentang memiliki kandungan nutrisi yang banyak maka akan membuat tubuh tidak mudah lapar saat mengkonsumsinya. Hal ini menjadi salah satu indikasi yang sangat baik terutama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Di sisi lain kentang juga kaya akan beberapa vitamin yang tentunya sangat cocok dikonsumsi oleh mereka yang mencoba untuk melakukan diet sehat. Dengan terpenuhinya nutrisi maka tubuh tidak akan mudah lapar sehingga kita tidak akan mengkonsumsi makanan yang sebenarnya tidak begitu perlu. 3. Sumber mineral yang baik Bukan hanya vitamin, kentang juga dikenal memiliki kandungan mineral yang sangat melimpah termasuk beberapa jenis kalsium, Magnesium dan potasium, kesemua nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mencapai kesehatan yang optimal. Misalnya saja, kalsium sangat dibutuhkan oleh tulang untuk membuat menjadi lebih kuat dan padat. Sama halnya dengan kalsium, magnesium juga berperan penting untuk meningkatkan kesehatan tulang Anda, sehingga membuatnya tidak mudah rapuh. Jadi dengan mengonsumsi kentang maka semua nutrisi dari mineral tersebut akan bisa dengan mudah Anda dapatkan tanpa harus mengonsumsi banyak makanan. 4. Sumber protein nabati. Protein nabati merupakan salah satu jenis protein yang didapat dari jenis tumbuh-tumbuhan. Di antara sumber protein nabati terbaik adalah jenis kacang-kacangan. Meskipun demikian, ternyata kentang juga memiliki kandungan protein yang cukup baik. Di dalam sebuah kentang yang berukuran sedang, setidaknya mengandung hingga 4 gram protein, di mana jumlah tersebut memenuhi hingga 10% kebutuhan protein harian. Ini merupakan kabar yang sangat baik sekali, mengingat tentang bukan merupakan jenis protein hewani. Perlu Anda ketahui, jika protein nabati biasanya dinilai lebih sehat karena lebih rendah lemak. Meskipun demikian tentunya protein hewani juga memiliki kelebihan yaitu memiliki asam amino esensial yang lebih lengkap. 5. Sumber vitamin B yang baik. Di antara kandungan kentang yang cukup perlu diperhitungkan adalah kandungan vitamin B-nya yang cukup lengkap. Ada beberapa jenis vitamin B yang terdapat dalam kentang di antaranya adalah vitamin B6, vitamin B9 atau asam folat, dan vitamin B4 atau kolin. Kolin atau vitamin B4 dianggap sebagai salah satu nutrisi terbaik untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi mengkonsumsi kentang setiap hari sangat baik sekali terutama bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan. 6. Mengandung enzim Saat proses memasak, kentang ternyata dapat menciptakan sebuah enzim yang disebut amilose. Enzim ini sebenarnya sangat sulit sekali dicerna oleh tubuh akan tetapi biasanya menjadi makanan untuk bakteri baik. Bakteri baik merupakan salah satu jenis bakteri yang berguna meningkatkan kesehatan pencernaan. Selain itu, bakteri baik juga berguna menghambat pertumbuhan bakteri buruk yang menjadi salah satu penyebab masalah pada banyak kasus di dalam sistem pencernaan. 7. Mengandung tinggi serat. Bagi Anda yang sering mengkonsumsi makanan sehat untuk diet pasti kenal dengan nutrisi yang satu ini. Serat memang dianggap menjadi salah satu makanan yang sangat baik untuk diet. Karena selain mengenyangkan serat biasanya juga dapat membantu melancarkan proses pencernaan. Hal ini sangat penting sekali bukan hanya untuk menurunkan berat badan tetapi juga meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Nah salah satu kandungan nutrisi yang terdapat dalam kentang adalah serat. di mana dalam kentang setidaknya mengandung sekitar 1,8 gram serat. Jadi bagi Anda yang memiliki masalah dengan pencernaan tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi kentang secara rutin. 8. Sumber Zat Besi Kandungan nutrisi kentang yang patut diperhitungkan adalah karena kandungan zat besinya yang cukup tinggi. Zat besi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sel darah merah. Kekurangan sel darah merah sering dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti anemia. Bagi Anda yang sering mengalami lelah, letih, dan lesu bisa mengkonsumsi kentang secara rutin. 9. Mengandung vitamin A Vitamin A adalah nutrisi yang baik untuk meningkatkan kesehatan mata. Meskipun kentang bukan merupakan sumber utama vitamin A, akan tetapi dengan mengonsumsi kentang Anda akan mendapatkan sejumlah vitamin A yang cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan vitamin A harian Anda. 10. Sumber vitamin E. Vitamin E adalah jenis nutrisi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan kulit. Banyak produk kecantikan yang menggunakan vitamin E sebagai salah satu bahan utamanya. Kabar baiknya, ternyata kentang merupakan sumber vitamin E yang sangat baik. Sehingga mengonsumsi kentang akan sangat membantu dalam meningkatkan kesehatan kulit Anda. Makan setidaknya dua buah kentang setiap hari sudah sangat baik untuk membantu meningkatkan asupan vitamin E harian. Manfaat kentang untuk kesehatan. Nah, setelah kita membahas mengenai kandungan kentang, sekarang kita akan mengetahui apa saja manfaat dari makanan yang satu ini. Berikut informasinya untuk Anda: meningkatkan kesehatan jantung. Mengonsumsi kentang ternyata sangat baik sekali untuk kesehatan jantung. Hal ini dikarenakan di dalam kentang terdapat beberapa jenis vitamin dan antioksidan yang membantu melindungi jantung dari efek merugikan radikal bebas. Bagi mereka yang beresiko tinggi mengalami penyakit jantung sangat direkomendasikan untuk mencoba kentang sebagai alternatif makanan pokok. Menjaga kesehatan kulit. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu kandungan nutrisi kentang yang sangat baik adalah terdapatnya vitamin E di dalamnya. Vitamin E merupakan salah satu nutrisi yang sangat baik untuk kulit sehingga memenuhi kebutuhan vitamin E sama juga dengan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk kulit. Salah satu manfaat yang didapat dari mengkonsumsi kentang adalah menjaga kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Hal ini sangat cocok terutama bagi mereka yang memiliki kulit kering. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Salah satu kandungan kentang yang cukup melimpah adalah serat, di mana serat merupakan nutrisi yang baik untuk pencernaan. Jadi dengan mengkonsumsi kentang Anda juga akan membantu proses pencernaan berjalan dengan baik. Menurunkan berat badan. Bagi Anda yang bosan memiliki berat badan berlebih tidak ada salahnya mencoba menjalankan program diet dengan mengkonsumsi kentang. Pasalnya kentang memang mengandung tinggi nutrisi plus sangat rendah lemak sehingga sangat cocok digunakan sebagai makanan untuk diet sehat. Mengendalikan kadar gula darah berlebih. Kandungan serat dalam kentang benar-benar menjadi salah satu nutrisi yang membuatnya memiliki banyak manfaat. Serat bukan hanya baik untuk kesehatan pencernaan, tetapi juga membantu menurunkan kadar gula darah. Hal ini merupakan kabar yang sangat baik sekali, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah gula darah. Demikian tadi informasi mengenai kandungan nutrisi kentang serta manfaatnya untuk kesehatan. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan Anda seputar manfaat dan kandungan kentang.